Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan aku Rika Di video kali ini aku akan membuat tas rajut lagi ya Nah alat dan bahannya di sini aku menggunakan benang politik Oni juga ukuran D30 Di sini kita bisa menggunakan hak pen nomor 5 dan 6 Seperti ini untuk warna benangnya ini warna gold Langsung saja Di sini kita awali untuk membuat slip knot Setelah itu kita akan membuat 40 rantai. 35 36 37 38 39 40. Di sini kita sudah membuat 40 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2. Setelah membuat rantai sesuai dengan kelipatan 2, kita tambah dengan satu rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 41 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen, kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di ujung rantai, kita membuat satu rantai kemudian kita balik lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 10 baris atau sesuai dengan kelipatan 2. Nah, di sini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di baris ke-10 akhir untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum? Jika belum genap dengan kelipatan 2, nanti SC bolak-baliknya bisa kita tambah sesuai dengan kelipatan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sudah ada 10 lubang langsung saja di sini kita membuat pondasi yang pertama untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir kita masuk di lubang yang ini membuat SC Nah, untuk pondasi yang pertama di sini kita membuat 2SC di setiap lubang tepi alas ya Sudah sampai di bagian lubang paling tepi Atau di lubang tepi alas yang pertama kita isi dengan 2SC Seperti ini lanjut kita membuat SC di setiap lubang Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan dua sc. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini, saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum, jika belum genap dengan kelipatan 2 nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 100 SC Jika dibagi dua sudah genap tidak ada sisa saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua untuk pondasi yang kedua, di sini kita tinggal membuat SC di setiap lubang. Jadi di setiap lubang masing-masing kita isi dengan satu SC ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian Pondasi kedua akhir ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir untuk alas dan pondasi yang kita buat jadinya seperti ini Sekarang langsung saja kita masuk ke motif baris pertama Di lubang yang awal di sini kita membuat slip stitch Kita tarik sedikit Kemudian kaitkan, ambil benang di lubang yang sama dengan lubang yang kita slip tadi. Seperti ini, kaitkan, ambil benang di lubang yang selanjutnya. Kaitkan, ambil benang di lubang yang selanjutnya. Jadi di sini kita pengambilan benang sebanyak 3 kali, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat satu rantai. Lanjut, kita masuk di lubang motif yang sama, di lubang yang ini, kaitkan, ambil benang, kaitkan, ambil benang, kaitkan, ambil benang, nah, seperti ini, jadi di motif yang kedua, pengambilan benang yang pertama kita masuk di motif yang awal. Di lubang yang sama ya, yang ini, kaitkan kita keluarkan di semua serat benang, lalu membuat satu rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama dengan motif yang tadi. Kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya. Setelah itu, kaitkan lagi. Kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat satu rantai. Kaitkan, ambil benang di lubang yang sama dengan motif yang tadi. Kaitkan, kita masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita masuk di lubang selanjutnya. Kaitkan lagi, kita keluarkan di semua serat benang kemudian membuat satu rantai. Untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian motif yang awal. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk di motif terakhir baris pertama, masuk di lubang yang sama dengan motif yang sebelahnya. Kaitkan ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan ambil benang di motif yang pertama, di lubang yang slip stitch tadi ya, di lubang yang ini. Nah, kaitkan kemudian kita keluarkan di semua serat benang lalu membuat satu rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang motif yang awal, di lubang yang ini kita slip stitch. Setelah itu membuat satu rantai, kemudian kita balik, lanjut di sini kita membuat SC di setiap lubang. Nah seperti ini, masuk di lubang motif, di lubang rantai, di lubang motif. Dan di lubang rantai, lakukan cara yang sama, memutar sampai di bagian SC yang awal. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian. lubang SC yang awal kita slip stitch membuat satu rantai kemudian kita balik lanjut kita tarik sedikit nah kaitkan di sini kita pengambilan benang sebanyak tiga kali di setiap lubang kita isi, atau kita ambil satu benang seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat satu rantai. Kaitkan, masuk di lubang yang sama dengan motif yang sebelah di lubang yang ini. Kemudian kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya, kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya kaitkan lagi kita keluarkan di semua serat benang kemudian membuat satu rantai lakukan cara yang sama kaitkan ambil benang di motif yang sebelah di lubang yang ini kaitkan masuk di lubang selanjutnya sebanyak tiga kali satu dua tiga kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Kemudian membuat satu rantai Kaitkan masuk di lubang yang sama dengan motif yang sebelah Kaitkan masuk di lubang selanjutnya Nah sebanyak tiga kali Satu dua tiga Kaitkan lagi kita keluarkan di semua serat benang Kemudian membuat satu rantai untuk motif yang kita buat, jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama, memutar sampai di motif yang awal. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini, kita sampai di motif terakhir baris ketiga. Kaitkan, ambil benang di lubang motif yang sebelahnya, di lubang motif yang ini kaitkan ambil benang di lubang selanjutnya kaitkan nah di sini kita ambil benang di lubang motif yang pertama di lubang yang ini ambil benang kaitkan kita keluarkan di semua serat benang kemudian membuat satu rantai setelah itu kita slip stitch di lubang motif yang awal kemudian membuat satu rantai kita balik Lanjut membuat SC di setiap lubang seperti ini, di setiap lubang rantai dan lubang motif. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di bagian SC yang awal, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal. Kita slip stitch, membuat satu rantai, kita balik, kita tarik sedikit, kaitkan, ambil benang di lubang yang pertama, kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya, kaitkan, ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang membuat satu rantai. Setelah itu, kita masuk di lubang yang sama dengan motif yang ini. Kaitkan, ambil benang. Masuk di lubang selanjutnya. Kemudian masuk di lubang selanjutnya. Setelah seperti ini, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang membuat satu rantai. Kaitkan. Kita ambil benang di lubang yang sama dengan motif yang sebelah. Kaitkan ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan ambil benang di lubang selanjutnya. Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat satu rantai. Untuk motif yang kita buat, jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif terakhir baris terakhir. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di lubang motif yang awal. Untuk motif yang kita buat, jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat SC memutar sebanyak 5 baris, atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Jika ingin lebih, juga bisa. Kita awali membuat satu rantai, langsung masuk di lubang yang ini, di lubang rantai, kemudian di lubang motif. Setiap lubang kita isi dengan satu. SC. Lakukan cara yang sama memutar, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian SC yang awal. Nah, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Lanjut di baris yang kedua. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat kurang lebih ada 5 baris. Jika ingin tambah, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang keenam. Jadinya, aku membuat sebanyak 6 baris ya. Kemudian kita slip stitch. Nah, setelah itu kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Untuk alas nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner dan untuk bibir tasnya di sini bisa kita pasang resleting ya. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle-nya. Untuk handle yang kita buat seperti ini di sini kita membuat dua. Jika teman-teman ingin tahu tutorialnya bisa cek di video yang ini ya. Nah, langsung saja di sini akan kita jahit. Jadi di sini akan kita ukur di bagian sisi kanan dan kirinya kita sesuaikan, kita samakan kurang lebih di sisi kiri ada 5 cm dan di sisi kanan juga ada 5 cm. Untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, di sini akan aku jahit dulu. Kita nanti bertemu kalau sudah jadi ya dan sudah kita jahit kedua handle-nya. Nah, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini, handlenya sudah kita jahit di bagian sisi depan dan belakang. Untuk badan tas yang kita buat jadinya seperti ini ya, sangat cantik sekali. Nah, untuk bagian dalam, sisa benang nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestri, alas bisa kita beri busaati, dan dalamnya bisa kita beri inner. Dan untuk bibir tasnya di sini kita pasang resleting. Tas ini cocok sekali untuk kondangan, tempat mukena, pengajian, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.